Since Steinway & Sons founding in 1853, we have faced extraordinary challenges, including two world wars, the September 11 attacks, and now COVID-19. We have suffered, but we have also endured, persevered, and overcome. On July 20th, Steinway reopened its historic New York City factory and has proudly returned to crafting an American treasure. The instruments we build there employ the best America has to offer. Sitka spruce from Alaska, hard rock maple from the Adirondacks, cast iron plates from our Steinway facility in Ohio, shipped to our warehouse in Kentucky. We employ hundreds of American citizens across our country in nearly every state to service the needs of the artistic community. Many of our artisans are second and third generation Steinway craftspeople, mothers and fathers working alongside their sons and daughters, tirelessly pursuing one goal: to build the best piano possible. We continue to innovate. The Steinway we build today is the best Steinway we have ever built. Our actions are more responsive, the tonal palette is wider and richer. And we've recently launched the Steinway & Sons Spirio, the world's finest high-resolution player piano, which enables you, from the comfort of your home, to enjoy performances captured by great pianists, utterly indistinguishable from live performance. Now more than ever, we encourage you to bring the gift of music to your family, your children, your grandchildren, and your home. Contact your local Steinway showroom today. Pendidikan musik Jonathan dimulai di usia 8 tahun, dan pada tahun 2003 ia diterima di Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik. Selama pendidikan dasar, Jonathan dibimbing oleh Bapak Paulus Kristianto dan Ibu Carolina Lukito. Kemudian di jenjang persiapan konservatorium dan pendidikan keguruan, ia mendapat bimbingan dari almarhum Ibu Irawati M. Sudiarso. Pada tahun 2016, Jonathan mendapat beasiswa dari Pemerintah Federasi Rusia untuk melanjutkan pendidikan musiknya di Akademi Musik Gnesin Moskow. Ia dibimbing oleh Dekan Fakultas Piano Honored Artist of Russia, Tatiana Levitina, pada kelas piano solo, oleh Sergei Margaritov dan Viktor Vlasov pada kelas piano iringan, serta oleh Irina Silivanova pada kelas musik kamar. Jonathan aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi, festival, masterclass, dan pagelaran konser, baik di Akademi Musik Gnesin maupun di berbagai panggung kota Moskow dan di berbagai penjuru Rusia lainnya. Antara lain, ia tampil di Festival Night of Arts 2017, konser-konser Gnesin Public Philharmonic, konser Jubilium 145 tahun Sergei Rachmaninov 2018, Festival Winterreise 2020, konser Jubilium 150 tahun Alexander Scriabin 2021, dan lain sebagainya. Jonathan juga merupakan pemenang dalam beberapa kompetisi, antara lain di Moskow, Rusia, di Sibiu, Rumania, di Rakitsa, Belarus. Di samping itu, Jonathan telah beberapa kali berpartisipasi dalam masterclass Berenika Zakshevsky, Boaz Sharon, Mikhail Petukhov, dan Sergei Dresnin. Jonathan lulus dengan gelar Master of Fine Arts Concert Performer Teacher dalam predikat cum laude dari Akademi Musik Gnesin pada bulan Juni 2022. Sekembalinya ke tanah air, ia diberikan kesempatan untuk membuka rangkaian peringatan 70 tahun Sekolah Musik YPM dengan menggelar resital piano tunggal di Amir Pasaribu Concert Hall, Bintaro. Saat ini, Jonathan aktif sebagai pemain dan pengajar musik di Jakarta. Lydia adalah seorang musisi biola Indonesia yang baru saja menyelesaikan studi magister cum laude di Rostov State Conservatory, di bawah bimbingan Vladimir Filatov dan almarhum Profesor Yevgenia Garbienko. Sebelumnya, Lydia menyelesaikan studi sarjana dengan predikat magna cum laude di Universitas Pelita Harapan, di bawah bimbingan almarhum Dr. Tomislav Dimov. Selama studinya, Lydia pernah mendapat penghargaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Singapura dan Australia. Lydia juga pernah menjadi co-concertmaster di Bandung Philharmonic pada tahun 2017. Selain itu, Lydia pernah mengikuti Southeast Asia Youth Orchestra di Thailand dan Vietnam pada tahun 2013 dan menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia.
Lydia juga mengikuti Korean Symphony International Orchestra Academy yang diselenggarakan di Seoul, Korea pada tahun 2021. Lydia juga aktif dalam mengikuti masterclass untuk menambah wawasannya, di antaranya dengan Beata Halska, Prancis, David Freiwirth, Austria, Profesor Marilyn McDonald, Amerika, Dr. Aika Agus, Indonesia-Amerika, Maxim Fedotov, Rusia, dan masih banyak lagi. Saat ini, Lydia aktif dalam mengembangkan edukasi musik di Indonesia, khususnya alat musik biola. Selain itu, Lydia juga aktif dalam berbagai kolaborasi dan proyek seni musik. Salam hangat semuanya, saya Irene Everin, Community Manager di House of Piano. Pada Februari 2023 ini, Steinway Concert Series menghadirkan dua pemusik hebat Indonesia, Lydia Evania Lukito pada biola dan Jonathan Wibowo pada piano. Mereka akan membawakan program ala romanza. Sebuah melodi indah yang juga berjudul Melodi oleh Tchaikovsky. Jonathan, mau ceritain dulu sedikit ya tentang karya tadi. Ya, boleh. Jadi, karya melodi dari Tchaikovsky itu diambil dari sebuah opus, sebuah karya Tchaikovsky, opus 42, yang berjudul, kalau bahasa Rusianya, Waspaminania a Dragom Mieste. Udah pasti saya nggak bisa ngikutin gitu. Atau kalau bahasa Inggrisnya, Memory of a Dear Place. Jadi, melalui karya ini, Tchaikovsky ingin
menggambarkan kenangan yang ia miliki tentang suatu tempat. Kita tidak tahu tempat itu apa. Tapi kalau kita boleh berinterpretasi, saya dengan Lydia, kami mau membagikan sedikit kenangan kami pada saat kami belajar di Rusia. Wah, nanti cerita lebih banyak ya soal Pastinya, kenangan-kenangan itu ya. pasti seru banget. Sebelumnya, mari kita kenalan lebih dalam dengan dua musisi di sini. Pertama dengan Lydia ya. Hai Lydia, Halo. jangan tegang gitu, santai aja. Nah, Lydia pertama belajar biola waktu umur berapa sih dan di mana? Pertama kali belajar umur 7 di tempat saya, kelahiran saya di Surabaya. Makanya medok-medok Iya. ya, jadi udah ketahuan nih dari awal. Terus Lydia umur 7 belajar biola dengan siapa waktu itu? Waktu itu dengan almarhum Yosef, Pak Yosef Mariadi. Seneng nggak dulu belajar biola? Senang, dan saya cukup bersyukur sih bisa belajar dengan beliau karena mungkin karena beliau waktu itu juga sudah cukup tua ya, jadi orangnya cukup sabar. Jadi itu yang bikin saya akhirnya juga jadi senang untuk belajar biola. Dengar-dengar, kayaknya Lydia juga pernah belajar piano ya dulu ya? Iya, sebelumnya. Oh, sebelum belajar biola berarti waktu kecil banget dong belajar pianonya. Iya, umur umur 5 mungkin ya. Tapi terus ternyata mungkin lebih srek gitu di biola atau gimana? Iya, jadi sebenarnya waktu itu kan belajar piano dulu, kemudian habis itu belajar biola. Terus sebenarnya tuh waktu itu belajar berdua-duanya sampai SMA lah ya, gitu. Terus kan karena mau kuliah kan harus memilih ya. Ya gitu ya, harus milih mau yang mana. Karena saya juga nggak sanggup kalau harus dua-duanya diteruskan. Saya kira Lydia sanggup. Ternyata tidak. Iya, kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah akhirnya saya memutuskan untuk ya udah pilih biola. Kenapa? Mungkin pada saat itu saya merasa perkembangan instrumen biola di Indonesia masih kurang ya. Dan saya sendiri pribadi benar-benar rasa penasarannya tuh waktu itu tinggi banget, ingin belajar lebih lagi gitu. Jadi akhirnya ya memutuskan untuk ya udah belajar biola aja. Ya sampai sekarang juga perbandingan pemain biola dengan pemain piano di Indonesia ya masih sangat lebih sedikit yang biola ya. Iya, bisa jadi dibilang. Opportunity-nya juga lebih besar gitu mungkin ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, gimana nih dengan Jonathan? Pertama belajar piano umur berapa dan di mana? Iya, jadi saya pertama kali belajar itu umurnya kurang lebih 8 tahun dengan guru privat waktu itu. Kemudian pada tahun 2003 saya masuk diterima di sekolah IPM. Musik, Yayasan Pendidikan Musik ya. Yeah. Itu di Jakarta dan dimulailah pengalaman petualangan long saya journey ya, di long bidang journey. Musik, ya. Udah berapa puluh tahun nih Jonathan berpiano? Ya pasti 20 tahun lebih lah ya, benar piano ria. Iya, jadi di YPM saya belajar kurang lebih mungkin 12 tahun. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri pada saat itu. 20 tahun lebih pernah bosan nggak, Jonathan? Oh, iya. Kalau boleh jujur tentunya pasti pernah bosan. Karena kan kita pada saat tumbuh berkembang gitu ya, pasti ada masanya banyak distraction lah ya, permainan apalah atau gimana. Jujur pernah mengalami hal itu. Tapi pada saat saya masuk ke kelasnya Ibu Irafati Sudiarso, saya kalau boleh jujur itu agak sedikit digembleng lah. Dan dibukakan mata saya terhadap musik. Disitulah saya tahu panggilan hidup saya adalah di musik. Luar biasa banget Jonathan ini memang. Oke, mari kita saksikan karya berikutnya. Thank you.
Romance karya Shostakovich dari film The Gadfly. Lydia mungkin bisa ceritakan sedikit ya tentang karya tadi. Ya, jadi itu sebenarnya diambil dari sebuah film dari Soviet pada tahun 1955. Dan filmnya itu ya judulnya juga Gadfly dan diambil dari novel sebenarnya. Novel dari Ethel Lillian Voynich kalau nggak salah. Nah, itu menceritakan ceritanya itu tentang kecintaan perjuangan dari orang-orang dari Italia untuk melawan Austria pada saat itu di perang kayak gitu. Nah, kemudian itu dari musik film itu diambil sama Shostakovich, terus dibuat transcriptionnya. Setahu saya ada beberapa juga transcription untuk beberapa instrumen yang di arrange sama teman Shostakovich namanya Levon Atofmian. Oke. Jadi ini adalah arrangement ya sebenarnya ya untuk violin dan piano. Yeah. Oke, I see. Nah, kan tadi sempat menyinggung sedikit ya tentang perjalanan sekolah musik di Rusia. Mungkin sekarang dari Jonathan dulu deh ya, bisa menceritakan sedikit juga. Saya dengar Jonathan fasih ya dalam bahasa Rusia. Mau nggak mau kita harus bisa fasih, karena bahasa pengantar pembelajaran di Rusia itu bahasa Rusia. Jadi kami mahasiswa-mahasiswa asing sebelum masuk kuliah musiknya, kami harus mengikuti 1 tahun persiapan bahasa. Mm-hmm. Jadi kalau mau dibilang ya, kurang lebih kami fasih ya untuk berbahasa Rusia. Coba sedikit dong. Здравствуйте, меня зовут Джонатан. Я пианист, и я вам сыграю несколько музык. Nah, jadi total Jonathan belajar di Rusia berapa tahun? Ya, kalau saya sendiri 6 tahun totalnya. Mm-hmm. Dengan yang tadi 1 tahun kelas persiapan bahasa dan 5 tahun program musiknya. Jadi memang agak sedikit berbeda kalau di Rusia. Mm-hmm. Kalau di negara barat mungkin kan ada bachelor dan ada master, mm-hmm, masing-masing 4 tahun dan 2 tahun. Nah, kalau di Rusia sendiri itu namanya specialität. Nah, specialität itu sebenarnya peninggalan dari sistem Soviet, jadi programnya 5 tahun total. Mm. Itu sudah kalau disetarakan sudah master. Oh gitu, oke. Nah, dari Indonesia ke Rusia, Jonathan melihat ada perbedaan apa nggak sih dalam pengajaran atau berpianonya begitu? Tentunya banyak sekali perbedaannya ya. Karena kalau kita boleh jujur, Soviet School of Music atau khususnya piano music itu sangat-sangat kuat ya. Pengaruhnya juga di dunia barat pun juga banyak profesor-profesor Soviet yang hijrah ke dunia barat. Jadi memang ditekankan sekali yang pertama teknik, penguasaan teknik. Kalau misalnya tekniknya belum siap, tidak akan bisa diulik lagunya. Gitu. Contohnya apa tuh tekniknya belum siap? Jadi harus segimana siapnya itu? Ya, jadi ya kita waktu yang digunakan banyak juga untuk melatih teknik. Misalnya untuk latihan irama, latihan exercises misalnya Hanon, atau karya-karya lain. Jadi cukup banyak waktu yang dialokasikan untuk pelatihan teknik gitu. Sama ya kalau untuk ya, biolanya juga kurang gitu. Lebih sih ya. Karena memang dasar dari suatu pagelaran, suatu permainan ya tekniknya dulu yang dibina. Kalau misalnya tekniknya tidak matang, kita mau mengulik musiknya pun juga agak sulit gitu. Dan itu saya rasakan sekali sih di 5 tahun pembelajaran musik saya di sana. Kalau dari Lydia mungkin ada yang mau menambahkan tentang proses itu? Sebenarnya kurang lebih sih sama. Cuman mungkin ya yang dibilang juga benar bahwa di sana mungkin benar-benar menekan menitik beratkan teknik ya dasar. Karena mungkin mereka berpendapat bahwa kan teknik fundamental ya. Jadi kalau basicnya aja udah nggak kuat, kita mau bikin musiknya, mau bikin interpretasi itu kan jadi lebih susah. Ibarat seperti kalau teknik tuh kan kayak media. Untuk kan tujuan kita main musik adalah menyampaikan musik kan. Jadi kalau medianya sendiri ya which is itu technical-nya itu nggak nyampe ke sana, maksudnya belum sampai ke sana, kan kita juga jadi susah untuk mau menyampaikan pesan musiknya itu. Oke. Nah, tadi kan 2 karya pertama adalah karya komponis dari Rusia. Karya yang berikutnya ini program utama daripada Ala Romanza ini adalah Violin Sonata nomor 3 oleh Grieg. Mungkin Jonathan bisa ceritakan sedikit ya. Iya.
Jadi Grieg itu menulis tiga violin sonata. Mungkin Lydia lebih tahu ya. Ada tiga. Yang dua pertama itu ditulis pada saat dia masih masih muda lah, kalau di kalau mau dibilang periodenya masih awal-awal. Sedangkan kalau yang ketiga ini sudah bisa dibilang sudah dewasa dan sudah matang dia secara teknik komposisinya. Jadi karya Violin Sonata nomor 3 ini terdiri dari tiga bagian seperti biasa, sonata, sonata form. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Bagian kedua itu dia mengambil suatu konsep ya kalau mau dibilang, karena sebelumnya jarang ada konsep seperti ini. Di konsep di bagian kedua ini dia memberi tempo ala romansa. Ya mungkin judul dari judul daripada program pagelaran ini. Kita hari ini ya. Yeah. Dan bagian ketiga, cepat kembali. Kalau kita perhatikan, Grieg itu adalah seorang komposer nasionalis. Dia membawa ciri khas musik dari negaranya, negara Norwegia. Jadi kalau kita dengarkan, itu banyak gaya-gaya Norwegia yang kalau kita kenal namanya Halling, yang penuh dengan atraksi. Nah itu ntar akan kita dengarkan di Violin Sonata nomor 3 karya penuh Grieg. Atraksi ya. Penuh atraksi. Kami juga agak sedikit atraksi jadinya. Oke, selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
This year, House of Piano Jakarta is so happy to bring to you this exciting program, Indonesia Piano Teachers Club. The vision of this club is a community of dedicated, supportive, and successful piano teachers. Our mission is 1. To promote the advancement of piano pedagogy in Indonesia, 2. To facilitate the careers of Indonesian piano teachers, and 3. To encourage the spirit of collaboration among piano teachers in Indonesia. The membership has a limited slot, so House of Piano may maximize benefits for members and manage the club more effectively. Membership fee is absolutely free for 2023. Membership requirement: actively teaching piano, whether in private studio, academy, or institution. Benefit for Indonesian Piano Teacher Club members: piano pedagogy seminars, online or on-site, with highly acclaimed international pedagogues, workshops to boost piano teachers' careers, Steinway Concert Series live performances, consultation sessions for concert management, newsletter, rent House of Piano Recital Hall or Steinway Recital Hall for teachers or students, rent House of Piano Practice Room or Steinway Practice Room for teachers or students. Teachers may accumulate reward points, which can be exchanged with various benefits up to a piano from House of Piano, and many more enrichment opportunities. How do you join this club? 1. Complete the membership data and information form. 2. Follow IPTC Instagram or TikTok account, or both. 3. Join IPTC WhatsApp group. What are some of our upcoming events? March, Addressing Neck and Shoulder Pain for Pianists with Dr. Sophia Haru, Sports Medicine Specialist. May, Piano Pedagogy Residency with Dr. Cecilia Yuda, Steinway Top Teacher. July, Financial Freedom for Piano Teachers Workshop. A community of dedicated, supportive, and successful piano teachers. That's our vision. The Japanese philosopher and writer Ryunosuke Satoru wrote that individually we are one drop. Together, we are an ocean. We invite you to grow together with us. Thank you. Benar-benar atraksi ya tadi violin sonatanya, dan juga emotional commitment-nya kayaknya yang dituntut besar banget ya. Betul, ya, karena karirnya sendiri panjang dan kita harus bisa menjaga stamina untuk dari awal sampai akhirnya. Dan juga ini kan prosesnya rekaman pula. Betul. Ya, jadi berbeda kan proses rekaman. Betul. Dengan live. Oke, nah sekarang kan tadi kita udah cerita sedikit, total 6 tahun ya, 7 tahun ya, Jonathan. 6 tahun total. Dan Lydia juga kan kurang lebih 5 tahun. Enggak, saya 3 tahun. Oke, 3 ya, tahunan. Beda-beda. Terus sekarang kembali ke Indonesia, gimana nih rasanya bermusik kembali di Indonesia? Mungkin bisa Lydia ceritakan dulu. Kalau saya pribadi sebenarnya cukup excited ya. Karena ya yang pastinya memang berbeda ya, dari di Rusia terus kemudian kembali ke Indonesia dengan segala situasi yang ada, sebenarnya ya berbeda lah. Cuman yang cukup menyenangkannya adalah sebenarnya saat ini nih Indonesia nih lagi berkembang-berkembangnya nih. Kayak gitu. Jadi lagi banyak penggiat aktivis musik yang mulai bermunculan untuk ayo kita bikin sesuatu di sini. Jadi itu yang mungkin enggak cukup menyenangkan bagi saya sendiri sih. Oke. Jadi nggak menyesal dong ya tentunya kembali. Iya. Karena akhirnya kan juga kita kembali juga ingin mengenalkan juga kan musik-musik barat, khususnya mungkin Rusia ya ke Indonesia gitu, untuk ya memfamiliarkan ya audiens Indonesia kepada musik-musik barat yang mungkin mereka masih jarang untuk mendengarkan. Gitu. Kalau Jonathan gimana? Ya tentunya pasti beda ya ketika kita di Rusia untuk studi dan kembali ke Indonesia untuk berkarir di sini. Tapi yang seperti Lydia bilang bahwa memang dunia permusikan di Indonesia sekarang sudah berbeda sekali sebelum. Betul. Seperti pada saat sebelum saya berangkat kemarin. Jadi ya senang sekali bisa kembali ke Indonesia untuk berinteraksi dengan musisi-musisi hebat di Indonesia seperti Lydia juga. Ya, satu juga ada peribahasa di Rusia begini kurang lebih, gosti хорошо,
No doma luce. Jadi Itu artinya artinya apa? artinya ketika bertamu itu pasti menyenangkan, tapi di rumah itu yang lebih baik. Benar-benar luar biasa memang Jonathan. Salut, salut. Oke, nah karya terakhir pada program ala romansa ini adalah karya dari Chrysler, seorang pemain biola juga ya, yang sangat penting. Mungkin Lydia bisa share sedikit. Ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, jadi Fritz Kreisler ini seorang pemain biola yang cukup berpengaruh pada abad awal 20-an. Dia banyak menulis karya-karya untuk biola dan mungkin saat itu cukup challenging ya untuk biola karena sebenarnya karyanya cukup easy listening, cuman mungkin banyak ada banyak technical-technical yang mungkin cukup menantang juga. Karena dianya virtuoso kan, Kreisler. Karena dia juga seorang pemain biola, jadi dia banyak mengerti ya, mungkin mengerti instrumen biola seperti apa cara kerjanya gitu. Dan yang akan kita bawakan nanti ini itu berjudul Schön Rosmarin. Jadi itu adalah karya sebenarnya dari three short pieces yang dikelompokkan itu menjadi three old pianist dances. Jadi yang pertama itu adalah Liebesfreud, yang artinya itu love joy, kemudian Liebeslied yang artinya love sorrow, dan yang ketiga yang akan kita bawakan itu Schön Rosmarin, Lovely Rosemary. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah menyaksikan program Ala Romansa yang dibawakan oleh Lydia Evania Lukito dan Jonathan Wibowo. Semoga program ini berkesan dan juga membuka wawasan teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ke House of Piano official YouTube channel dan sampai jumpa di program berikutnya.
Thank you.